dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja. Termasuk bila kecelakaan tersebut terjadi dengan begitu ekstrim, hingga nyaris ataupun bahkan sampai merenggut nyawa, seperti yang terjadi pada kecelakaan-kecelakaan berikut, yang telah on the spot rangkum dalam 7 peristiwa kecelakaan terekstrim yang berhasil terekam dalam video. Dari pesawat-pesawat angkatan udara memang selalu dinantikan oleh masyarakat, terutama pada saat atraksi akrobatik pesawat dan jejak kontrail atau asap putih yang dihasilkan sisa bahan bakar pesawat. Dan salah satunya pertunjukan menakjubkan dari 10 jet yang terbang dan berformasi di atas ketinggian 300.000 kaki dari permukaan bumi ini. Namun tidak ada yang menyangka hal buruk akan segera terjadi, yaitu ketika ke-10 jet ini akan membuat formasi berbentuk hati. Dari jejak pesawat, ke-10 pesawat ini membuat dua kelompok yang terdiri dari masing-masing 5 pesawat dengan kecepatan 350 mil per jam. Pesawat-pesawat ini hampir menyelesaikan bentuk hati. Namun entah mengapa, satu pesawat justru terbang solo memisahkan diri dari kelompok. Kecelakaan fatal pun tak terelakkan justru terjadi saat formasi hati berbentuk. Satu pesawat yang terbang solo menabrakkan diri ke kumpulan pesawat di ujung bentuk hati. 3 pesawat terlempar menghujam tanah dan meledak dan membuat kerumunan panik berlarian. Kecelakaan terekstrim selanjutnya terjadi di perlintasan kereta di Dhaka, Bangladesh. Kecelakaan terjadi saat lalu lintas sibuk dan dipadati kendaraan. Dalam rekaman terlihat beberapa kendaraan tertahan tidak pada lintasan kereta karena kemacetan. Hingga akhirnya kereta pun melintas dan akhirnya menghantam bagian belakang sebuah mobil dan bus. Kemudian mobil dan bus ini menghantam mobil-mobil di depan mereka dan menyebabkan beberapa mobil saling bertumpukan. Di situasi yang padat, sontak saja kecelakaan ini membuat masyarakat berhamburan ke lokasi untuk menolong dan mencari korban. Beruntung, kecelakaan mengerikan ini tidak merenggut korban jiwa. Hanya beberapa orang saja yang mengalami luka serius dan ringan. You lost, it's empty and cold without you here. Too many people to wake up. Diawali dengan peristiwa kecelakaan yang dialami oleh Daniel Weldon, pembalap asal Inggris. Pada seri terakhir balapan IndyCar di Las Vegas Motor Speedway Oktober 2011 lalu, pembalap berusia 33 tahun ini tewas seketika dalam kecelakaan yang melibatkan 15 mobil tersebut. Kecelakaan maut yang terjadi di lap ke-11 itu, awalnya mobil Daniel sebenarnya tidak termasuk dalam kelompok mobil yang mengalami kecelakaan. Namun, saat ingin menghindari kecelakaan di depannya, mobil yang telah 2 kali juara Indianapolis 500 dan juara IndyCar Series 2005 tersebut justru terlempar ke udara dan menghantam tembok pembatas. Mobil yang dikendarai Daniel pun mengalami rusak berat di bagian atas. Sesaat setelah kecelakaan, Daniel kemudian diterbangkan ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan helikopter. Namun sayang, semua usaha yang dilakukan tim dokter tidak mampu menyelamatkan nyawa Daniel. Balapan ini sendiri diputuskan ditiadakan 2 jam setelah kecelakaan, dan semua pembalap kemudian melakukan 5 kali putaran di Las Vegas Motor Speedway untuk penghormatan bagi Daniel Weldon. Dialami oleh pembalap mobil Guido Falaschi. Pada bulan November tahun 2011 lalu, balapan touring car di Argentina telah merenggut nyawa si pembalap tuan rumah. Insiden hebat tersebut terjadi di lap terakhir yang berawal dari keluarnya mobil Guido dari lintasan hingga menabrak dinding pembatas.
Mobil pembalap 22 tahun itu terhempas kembali ke tengah lintasan, kemudian terhantam mobil yang ada di belakangnya. Tim medis sempat memberi penanganan pertama, namun 40 menit berlalu, Guido tak mampu diselamatkan lantaran luka-luka di perutnya terlalu parah. Tewasnya atlet berbakat Guido Falaschi ini menambah panjang deretan pembalap yang menjadi korban keganasan sirkuit. Marco Simoncelli yang tewas di MotoGP Sepang bulan Oktober tahun 2011 lalu, yang begitu mengejutkan khalayak dari berbagai penjuru dunia, kini pembalap muda asal Queensland, Oscar McIntyre, juga tewas di arena balap Superbike yang digelar di sirkuit Phillip Island, Australia pada tanggal 25 Februari lalu. Remaja baru berusia 17 tahun itu mengalami kecelakaan sekitar pukul 2 siang waktu Australia saat Oscar bersaing pada seri pembuka Superstock 600cc tahun 2012. Insiden terjadi di lap kedua dari 12 lap yang direncanakan. Selain Oscar, kecelakaan tersebut juga melibatkan dua pembalap lain, yakni Luke Burgess dan Michael Lockhart, yang keduanya mengalami luka serius. Nyawa Oscar tak tertolong walau tim medis sudah berusaha keras. Para medis dan pihak polisi masih memeriksa lokasi kecelakaan yang merenggut pembalap muda Oscar McIntyre. Dan akibat tragedi ini, sesi Super Pole untuk balap Superbike di hari Minggunya tanggal 26 Februari lalu pun ditiadakan. Olahraga balap sepeda, dan ternyata juga pernah terjadi kecelakaan terekstrim, yakni menimpa salah satu atletnya bernama Wouter Wijnands. Pembalap asal Belgia ini tewas setelah mengalami kecelakaan mengerikan pada tahapan ketiga balap sepeda Tour Italia pada bulan Mei tahun 2011 lalu. Pria kelahiran 27 September tahun 1984 itu berlumuran darah dan tidak sadarkan diri setelah mengalami kecelakaan di pendakian Boko sekitar 25 km dari garis finish. Panitia perlombaan menjelaskan bahwa pedal kiri sepeda Wouter menabrak dinding di tepi jalan sehingga ia terlempar sekitar 20 meter ke jurang di bawahnya. Meski ia langsung mendapatkan perawatan medis dari dokter perlombaan yang menerbangkan ia ke rumah sakit, namun kenyataan berkata lain. Karena menunggu helikopter yang harus mencari tempat yang cocok untuk mendarat, secara tiba-tiba jantung Wouter berhenti berdetak. Dan atas tragedi menyedihkan ini, Wouter Wijnands merupakan atlet pertama yang tewas dalam kecelakaan di arena balap sepeda. Kecelakaan terekstrim yang terakhir adalah kecelakaan ekstrim yang terjadi pada saat Perang Dunia Kedua yang terjadi sekitar 1 September 1939 sampai 2 September 1945. Pada saat itu, semua negara berlomba-lomba menciptakan pesawat-pesawat dengan kemampuan tercanggih untuk menghancurkan musuh. Dan berikut rekaman bagaimana hancur leburnya pesawat-pesawat canggih tersebut saat perang ini terjadi. Seperti pesawat-pesawat yang menghantam landasan kapal induk di lautan. Pesawat yang jatuh dan menghantamkan diri ke laut. Pesawat yang saling bertabrakan di udara. Dan ada juga pesawat yang menabrak pesawat lain yang sedang parkir di landasan. Pemirsa, telah 7 peristiwa kecelakaan terekstrim yang pernah terjadi dan rekam video versi on the spot. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Selalu waspada, berhati-hati dan berdoa tentu bisa menjadi tindakan terbaik untuk menghindari diri dari segala musibah yang tidak diinginkan.